Halo teman-teman, nama saya Aris Satiaya. Kembali lagi saya main My Time at Sandrock. Ya, kembali kita di kota Sandrock dan sekarang kita melanjutkan misinya. Jadi kan di video sebelumnya kita sudah ini ya, kita sudah mendapatkan core. Jadi inti ya, kayak semacam inti robot gitu. Itu diperlukan sama Siki untuk bikin sesuatu untuk ini ya, untuk membantu pengerjaan jembatan rel kereta api. Nah, ini saya diminta untuk bertemu dengan Ki lagi. Sepertinya dia udah mendapatkan inspirasi gitulah ya. Untuk apa itu core-nya, inti robotnya. Yuk, kita temui dia. Oke, kamu stay dulu. Let's go. Kita lanjutkan quest-nya nih. Yang terakhir kali di video sebelumnya kita kerjakan ya. Welcome. Oh. I have something very exciting to show you. Hey. Using the R47 Power Core Ultra, I was able to channel upwards of 10 gigajoules per second of energy out of condensed power stones without encountering any significant losses in efficiency. Okay. The amplitude and frequencies of vibrations at higher joule inputs seem to be minimalized by an advanced istilah-istilah ilmiah gitu ya. It's literally bending the law of thermodynamics. Why are we here? Nah, si Heidi aja bingung. Bingung Heidi. Banyak banget istilah-istilah ilmiahnya. I've designed a power suit running on the R47 Power Core Ultra. It will greatly enhance the power suit which we can rebuild the bridge. It's a design I came up with at Vega 5, but I never believed we'd actually find the energy output to put it into practice. My inspiration for it comes from something very obscure. Isn't this one of the robots from that old world entertainment show? What was it? Gungams? Hah? Gungams atau Gundam, hah? Itu referensinya kali ya. Bizarre coincidence. Hmm? I've never seen anything like that. Why would I be watching some random, obscure, old world entertainment? Gungams. In any case, this will be very useful. Hey. I was planning on using cranes, but with this, we can save a lot on the budget. If I ever get my hands on any other R-57 cores, I'll be able to manifest even more superior designs. I mean, it looks exactly like one of the Gundam. Ya, kayaknya Gundam nih temannya. Cuma itu dia, cuma Gungam dari sini disebutkannya. Kayak referensinya lah gitu, referensi ke Gundam, robot Gundam. Look at the time. We all have a lot of work to do, so I bid you both good day. Fine. When you're done with this Gungam mobile suit. Nah, kan Gungam mobile suit ya, benar. Gundam mobile suit kan. Oke. Oke. Oh. Let's go, ini saya sudah selesai juga. Oh, ini ya sorting machine ya. Kayaknya ada pesanan juga nih, pesanan mesin. Oke. Terus ini commission ya. Nah, ya. Nice, sudah. Sudah. Ntar kita cek dulu. Nah, dia. Nah ini dia nih. R47 Mobile Suite. Oke, jadi kayak semacam robot yang bisa dikendalikan, teman-teman. Kita bisa ya, kita bisa kendarai gitu robotnya. Terus ini nanti bakal membantu pembangunan jembatan, ya, jembatan rel kereta api. Oh, ya. Oke, sudah berarti ya. Terus ini tadi pesannya sudah. Kemudian ini si LC ada quest juga nih. Dia mau berburu sesuatu dan dia minta saya untuk mengumpulkan umpan, sandworm sama 3 telur. Waduh. Apa itu? Yuk. Dia perlu old parts, simple circuit, rubber cell. Kayaknya sih udah punya semuanya tuh. Simple circuit sama rubber cell ya. Rubber ya, simple circuit ya, kayaknya saya udah punya semuanya tuh, teman-teman. Bentar ya. Kita cek dulu. Kalau udah ada semuanya kan tinggal dibikin aja lagi. Nah, yuk kita jalan. Kalau old parts pastinya ada ya, saya punya banyak. Rubber cell itu saya punya juga. Simple circuit, nah itu dia tuh. Bentar. Ini dulu ya. Kita kesini dulu. Pulang dulu. Ya kamu stay aja lah. Karena saya mau jalan lagi. Saya mau ambil dulu nih bahan-bahannya tadi. ELC dia pesan ini. Mana dia? Mana-mana scrap? Bukan. Drop monster ya. Nah ini. 7 ini sama aneh. Ya. Oke. Udah. Fill dulu. Nice, sudah. Kemudian coba kita bikin mana? R47 Mobile Suite.
Oh iya nih saya punya sudah 12 saya punya. Ini 15. Ini saya punyanya 32. Wah, udah bisa dibikin dong. Let's go. Langsung aja kita bikin. Nah, ya, oke. Sekali lagi. Wah. Udah kelihatan dia model ini ya robotnya ya. Nah. Oke, dan terakhir. Nah, sudah. Sudah. Waduh, robot. Keren banget. Keren banget. Oh, ini tempat ini ya mengendalikannya ya. Oh iya ya, ya udah yuk, ambil. Nice, langsung level up saya. Setelah itu kita ngomong sama si Heidi. Ya bentar. Heidi mana Heidi? Oh, di sana. Mungkin kita ke LC dulu kali. LC, Heidi sebelah sana ya. LC dekat nih. Mudah-mudahan dia belum tidur. Ini dalam rumah nih. Mudah-mudahan dia belum tidur. Udah jam 8 soalnya. Oh iya, udah masuk kamar dia si LC-nya. Dia nggak bisa masuk nih. Nah kan belum kan. Harus ini sih, harus benar-benar akrab sama dia. Kecuali sudah akrab banget, baru kita bisa masuk ke dalam kamarnya. Yaudah, kita temuin Heidi aja lah. Yuk, kita temuin Heidi. Let's go. Kita temuin si Heidi saja. Si Heidi dia masih di luar tuh. Masih di ini ya. Di tempat kerja. Hah? Di mana dia tuh? Mana dia? Oh iya, masih di ini dia. Masih di tempat ini ya. Nah, di atas sini dia. Oh itu. Nah, ini. Di atas sini. Oke. Ini Heidi sudah selesai nih. Sudah selesai robotnya. So this is it. Definitely not a Gunga mobile suit. Oke. I factored this thing into my construction plan. Oh, 2 hari lagi ya. We'll be able to finish what's left of the bridge base ya. In just 2 days. Jembatannya perkiraan jembatannya bakalan selesai 2 hari, dalam 2 hari. Oke, ya udah. Since that's the case, I'll send word to Atara and have them send us a bridge inspector on the double. We'll have water trains back in Sandrock in no time flat. Oke. Well, thanks again for all your efforts. I'll show Chi your work. I think he'll be very impressed with how faithful you've been to his design. Ya, udah. Nah, oh berarti ini ya. Oh, sebentar lagi berarti nih. Dalam 2 hari dia bakal menyelesaikan ininya, pondasi jembatannya. Terus nanti kita bakalan ini ya, kita bakalan menaruh kerangka atasnya. Ini kan rangka atasnya masih sama saya tuh. Nah, dia. Oh, enggak ada ya. Saya main ya. Saya taruh dalam rumah saya ya, di dalam gudang. Oke. Ya udah. Yuk ini. Kuda ngapain? Kamu ngapain kuda? Kok kamu kayak gini? Astaga, macam-macam aja nih kudanya. Let's go. Sudah. Terus quest selanjutnya. Ya, oke, ini tadi si LC. Ini si Amirah. Ini Amirah masih lama nih. Tunggu ininya. Tunggu pondasi jembatannya selesai. Baru kita bisa install rangkanya. Rangka atas jembatannya. Oh ya. Yaudah. Yuk. Sekarang saya mau pulang dulu. Ini stamina saya udah habis tuh, nol loh. Nol stamina saya. Saya pakai untuk ini, menambang segala macam tadi. Oke, oh ya, ini ya, saya mau cek dulu. Kemarin kan saya mau upgrade kapak saya. Cuma bahannya kurang, ada nggak udah? Aduh, cuma satu aja dia jualnya. Sharpening stone-nya, cuma satu aja dia jual. Saya perlu 2 ini, untuk upgrade kapak saya. Ah, kenapa dia cuma jual 1 saja? Aduh, lagi diskon lagi. Aduh. Dapatkannya dari sini aja. Hammer time, nah itu source-nya. Hammer time aja. Dari yang lain nggak ada ya. Kalau ini kan ada nih. Nah itu dari monster bisa. Terus dari hammer time di sini juga bisa. Kalau ini khusus ya. Dari sini aja. Dari hammer time aja. Nah ini kembali ke rumah. Yuk. Ini kamu return aja. Nah, return. Terus di sini... Oh nggak ada, yang nggak ada bahannya, nggak ada ini ya. Nah itu, kalau di upgrade, oh nggak bisa juga di upgrade. Ini udah yang level maksimal. Ini mesin untuk ini, mesin untuk bikin senjata. Oke, udahlah. Nggak ada ternyata, tidak ada. Oke, ini ambil. Terus ini iron scrapnya sedang diproses. Oke. Kemudian air tinggal 20%. Oh oke. Yaudah yuk. Kita tidur dulu langsung aja ya, stamina udah habis juga nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Confirm. Kita tidur dulu, wake up. Nice.
Terus langsung aja keluar. Langsung keluar. Oke. Hari ini ada pekerjaan apa lagi nih? Ada proyek apa lagi? Apa ini? He's really close to the tracks. Yeah, no kid. We should probably. Astaga. Waduh. Train's coming. Apa ini? Gak kelihatan tadi. Ini si Min kan? Oh iya si Min nih teman-teman. Waktu itu ada di My Time at Portia juga dia. What's going on? Hampir kelindas kereta loh. Engineer dari Vega 5. Oke. Siapa kamu? Bentar ya. Aku mengantuk ketika malam tadi dia sampai. Siapa ya? Terus kenapa kamu ini? Kamu siapa? Who are you again? Oh, I'm Mint. Mint. By the Atarn government to inspect Ini ada di My Time at Portia nih si Min nih. Where can I find City Hall? I'm supposed to talk with Mayor Trudy. Hold your horses, pal. You're not getting off that easy. I don't care if you're the Deacon of Medi. Here in Sandrock, what if we hadn't showed up? You'd be in the hospital right now, at best. Okay. Next time you feel like taking a nap, check your surroundings. Ya, seenaknya aja tidur dia. Am I near any heavy machinery? Am I in the den of monsters? I'm sorry, sir. I'll try to be more careful now. Yeah, you do that. All's well that ends well, I guess. Hey, Builder, me and Unsure got a patrol. Can you do me a solid and take the inspector here to City Hall? Thanks. Unsure, let's ride. Sorry for the trouble. Please, lead the way. Oh, sama nih, sama kayak di ini, sama kayak di My Time at Portia juga. Si Min ini datang untuk ini. Untuk apa, kayak menginspeksi pembangunan apa gitu. Nah, ya let's go Min. Ya, kita ke ini ya, berarti kita ke, bentar cek dulu, mana dia questnya. Nah ini, ya ke ini, City Hall. Let's go. Yuk sini, ikutin saya, kita jalan kaki aja. Aduh, untung tadi saya cepat tadi mengkliknya. Tadi tiba-tiba ada ini loh, diminta untuk mengklik-klik, ya untuk mengklik kiri di mouse. Cuma kurang kelihatan tadi ang ini tombolnya, pencetannya. Untung saya bisa tadi. Yuk. Let's go ya nih. City Hall. Nah, oke. Siapa ini? Kenalan enggak? Udah kenal kan mereka? Udah sering kenal. Well, hello. Seems the two of y'all are familiar. Ya, kayak udah kayak sering kenal mereka ini. This is Sleepy Mint. We grew up together. Teman masa kecilnya. Mint, you're here on behalf of the Atarn government, I presume? Yeah, that's right. I've been working as an engineer around the Free Cities. They've sent me here to make sure your bridge is good to go. Nice to meet you, Mayor Trudy. I'm Mint. Bukan Mayor Trudy nih, ini Matilda dia, wakilnya. To make your acquaintance as well, Mr. Mint. Ya, Mayor Trudy-nya sedang keluar dia, wali kotanya sedang di luar. I'll be taking over for her until she gets back. I hadn't expected your arrival so soon, Mint. We may need to continue this discussion a bit later. I must say, though, what a coincidence! The director's childhood companion waltzing into an... Actually, I wasn't finished talking about my robot, but never mind that. Speaking of inspection, Sleepyhead. I didn't. Aduh, dia nggak bawa barang-barang ya? I knew it. Never change, Mint. Do you know what you need? Yeah, I need a magneto-inductive inspector to test the stress. Dia, astaga ceroboh banget ini si Min. Dia diminta untuk ini, diminta untuk menginspeksi ya, memeriksa jembatannya apakah aman atau enggak. Tapi dia nggak bawa barang ya, nggak bawa alatnya untuk menginspeksi jembatannya. Aduh. Alright, I've got it. Aduh, nah ini kan. Harus kita bikin jadinya. Please check your mailbox tomorrow and build it for us as soon as possible. Oke, besok ya, mailboxnya tomorrow. Well, if you're not ready for me, Minister, I could maybe use a rest. It's been over 10 minutes since my last nap. Hotel? Nonsense.
You'll be staying with me. I am certain you will find my research center far more hospitable than that old milk shack. Well, okay. Ah, well, let's not get in the way of these two peas in a pod. Oke, ya sudah. Heidi showed me the mobile suit. It's exactly as I imagined. I've come to find that I can consistently rely on you to deliver results. Senang dia ya. Dia senang dengan mobile suit-nya. Mobile suit. Oke. Okay. Sudah. Min, halo Min. Waduh. Waduh, dari ini dia. Apa ya? Dari Atara ya, dari Atara. Loh, hilang dia. Waduh. Menghilang. Wah. Kemana? Oke, dia kesini juga. Sama kayak di Portia, teman-teman. Kalau waktu itu, kalau nggak salah, waktu ini, waktu ada proyek pembangunan jembatan, ya, proyek pembangunan jembatan, dia datang juga gitu untuk memeriksa jembatannya. Sekarang ini ada pembangunan jembatan rel kereta api, dia datang juga untuk memeriksa ini, memeriksa apa, menginspeksi ya jembatannya, apakah bagus atau enggak, apakah layak digunakan atau enggak gitu. Oke, ini sudah selesai nih. Nah, terus kita ini tunggu besok. Kemudian ini yang ngomong sama si Ki, Ki lagi si ini, si LC. Wait for the appointment. Waduh, harus menunggu. At CPN. Oh, malam ini. Malam ini, ya. CPN itu ya, apa, jam 7 malam. Oke. Yaudah. Malam ini jam 7. Malam ini jam 7. Ya, sementara itu, kita mungkin ya kerjakan commission dulu lah. Balik lagi. Lupa saya. Mau ambil commission dulu. Nah, ini ambil dulu. Oke, ocek juga. Sebelah sini. Udah ada belum? Apakah sudah ada? Ah, dua sudah. Nice. Gak beli. Gak apa-apa, mahal. Ya, mau upgrade. Upgrade kapak saya. Kita jadikan iron. Iron X. Kapak dari iron. Terus kita ambil ini quest commission. Kerjakan commission dulu. Sekaligus ini ya, cek ini. Cek, nah ini dia workshop ranking. Wow, aduh, dinaikkan poinnya. Kemarin 2500, sekarang 2600. Dia naikkan 100 poinnya. Oke. Yuk, kita ambil juga lah. Apa nih? Mana yang poinnya tinggi? Prying pen. 54 poinnya. Sama ini. Ini 39 nih. Ya mungkin ini. Ini saya ambil. Terus sama ini aja. Ya karena saya sudah punya satu nih. Dia juga poinnya ini apa bedanya 3 aja. Bedanya 4 aja sama yang ini. Oke. Yuk. Ambil. Nice. Let's go. Mana itu? Sendro Commission. Chopper Stick. Oh tinggal itu aja lagi. Tinggal Chopper Stick. Yuk kita kerjakan. Kita kerjakan. Kembali mengerjakan quest. Commission. Ini ada surat nih. Dari Ki. Sorting machine. Nah ini, saya perlu juga. Terus ini untuk apa? Oh, untuk bikin armor ya. Mesin untuk bikin armor. Oke. Sudah. Bentar. Bukan, ini ya. Nah, ini sudah juga. Oke. Sabar. Terus coba bikin mana dia. Nah, ini yang dipesan sama si Rocky nih. Bronze plate tuh pas banget, saya punya 4. Terus chopper screw, bearing. Wah, bisa. Ya langsung bisa dibikin. Let's go, langsung aja. Nah, ini kan. Karena saya sudah siapkan. Oke, ini saya sudah ini ya. Saya sering kalau bikin-bikin gitu, saya bikinnya agak lebih dia. Supaya nanti kan kalau diperlukan, saya tinggal ambil aja lagi kayak tadi itu kan. Jadi tinggal diambil aja. Nah, ini chopper stick, mana chopper stick? Bukan di sini. Di sini ya. Oh ya. Nah nih. Chopper stick dia mintanya 3. Cuma kita bikinnya lebih 12 aja lah, enggak apa-apa. Oke. Ya, kita bikin 12 saja. Ya untuk jaga-jaga kan. Nah, ini kan kayak tadi juga. Perlu diperlukan. Nah, kita bikin 12 saja langsung. Terus ini prosesor kita bikin hardwood plank. Pas saya cuma bisa bikin 3. Ya udah enggak apa-apa lah. Ya. Kurang kayu kita. Kayunya kurang, jadinya saya cuma bisa bikin 3. Enggak apa-apa. Oke, itu sudah dikerjakan.
Sekarang kita temuin si Rocky, dia yang pesan ini. Mesinnya ini. Ayo di sana. Kita jalan kaki saja, nggak apa-apa. Nggak terlalu jauh juga jaraknya. Terus mungkin inilah ya, sekalian aja saya mau ini, saya mau menambang. Yuk, Rocky-nya dalam ya. Oh, di sana, di belakang. Oh, saya kira di dalam tadi. Hampir masuk saya. Mana? Hah? Oh, ini orangnya mana? Oh, diinstal. Oh, saya kira orangnya nggak ada, ngebug gitu. Ternyata ini disuruh install. Yaudah, nah, yuk. Oke. Nah itu. Look at this thing. It's running like a dream. I gotta stop underestimating you, builder. Okay. This should make all of our jobs easier. I wish we'd have thought to get one earlier. Let's call this the Bamna machine. Boom, Bamna machine. We can change it if she comes back. So, you guys really believe we can make this work? You ain't gonna leave. No way. Itu karyawannya tuh. I don't have the motivation or ambition to seek betterment for myself. Oh, you guys, bring it in. Ah, you two don't think you're getting away. Okay. Thanks again, builder. I think this machine you built for us has inspired some hope. Maybe in me more than anyone. I'm gonna try to do something nice for you too, alright? You keep an eye on the mailbox. Nanti dia bakal saya ngasih hadiah. Okay. Oke, nah sudah lumayan goalsnya, sama reputasi juga. Oke, nah ini kalau nggak salah gunanya untuk ini, untuk lebih mudah gitu mensortir sampah-sampahnya. Wah, besar ya. Tadi di workshop saya kecil, terus saya install di sini jadi besar dia, besar banget. Udah kita ini dulu, kita ya menambang dulu ini. Eh tadi saya lupa mau ini, mau upgrade kapak ya. Astaga, ah lupa, tadi saya langsung kesini aja. Biar aja nggak apa-apa lah. Nanti kan kita pulang juga. Nah, ini kita tambang dulu. Oke, lumayan. Ada ini, ada kalajengking, ambil. Nah, apa itu? Mana dia? Saya ini scorpion. Kalajengkingnya. Nah, ini bisa dijual nih. Saya ini scorpion. Oke, yuk. Let's go. Kita menambang dulu. Kita menambang. Nice. Nah, terus sebelah sini juga. Baru kita ini ya. Baru kita menambang di bawah sana. Ya, masuk ruins. Oke. Ini. Iya, nice. Terus ini juga. Lumayan nih. Dapat sampah. Terus kita bisa daur ulang. Iya. Recycle, nice ya. Saya sudah kembali ke rumah. Terus ini saya mau bikin tadi prying fan. Ah ya, crap. Nah, langsung diproses kayak gini, dulu ya. Saya kira dia langsung dibikin aja. Ada prosesnya ternyata. Saya kira dia mirip ini. Saya kira dia mirip kayak work table gitu. Langsung dibikin-bikin aja. Tetang enggak ya? Ya udah. Yuk, terus sedang dibikin. Setelah itu, ini saya sudah bisa panen nih. Nah, kaktusnya sudah bisa dipanen. Let's go, kita panen dulu. Kita panen, mana ini saya? Nah, ini basic planting. Yuk. Kita panen, harvest. Wow, nice. Udah dapat 8 dong. Let's go. Nice. Yuk. Kemudian tanaman. Mana? Bentar. Sand rice. Nah, ini juga ya. Ini harusin dulu sama ini mountain rose. Nah, itu yang diperlukan. Yuk. Oke, sudah. Terus ya itu aja lah. Nah, tinggal tunggu aja lagi nih. Ada banyak yang selesai quest kita. Ada yang banyak selesai dong. Di sebelah sini ini apa ini? Kok ada 4 dia? Hah? Oh, flower gate. Oh ya, ini kita diminta untuk ini. Diminta untuk menanamnya juga. Nah, ini kan. Terus ini apa ini? Di train station ini apa dia? Ini juga kah? Disuruh menanam juga? Menanam di sebelah sini kah? Nah. Oh, put down. Confirm. Oke. Yaudah, jalan kaki aja. Let's go. Kita jalan kaki saja menanam pohon-pohon nih. Supaya lebih hijau kotanya.
go, let's go, let's go. Oh, halo deputi kapten. Kucingnya deputi kapten dong pangkatnya. Keren banget. Terus di sebelah sini juga. Nah, ini down, oke. Okay. Nah, ya. Kemudian di sebelah sini. Oh ya, di pot-pot ininya ya. Kita taruh nih. Ah, waduh. Enggak kelihatan jadinya itu wanted-nya, poster wanted-nya. Dikarenakan ada tanaman di depannya. Terus mana lagi? Di atas di mana? Di mana? Sebelah sini enggak? Sebelah sini. Hah? Bentar. Apa di atas sana? Bentar. Oh ya, di atas sana. Naik lagi. Saya kira di sini tadi. Naik lagi kita. Yuk. Naik lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita jalan kaki saja. Let's go. Terus sini ya. Ini. Oke. Nah, ini. Nice. Kemudian sebelahnya juga. Nah. Sudah selesai. Kemudian lapor. Lapor sekarang. Nah, kita lapor ke sini berarti. Nah, ini dia nih. Lapor ke Zik. Yuk. Kita naik ini angkot. Angkotan lokal. Angkot lokal. Let's go. Nah. Mantap ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Masuk dulu. Halo, Zik. Udah selesai nih. Saya sudah menghijaukan kota. Wow. Plan master. Let's go. Oke. Oke. Nah, sudah lumayan workshop reputasinya naik juga. Berarti tinggal ini aja lagi ya. Ya tinggal ini. Sama ini, oh, ini selesai nih. Sudah selesai, udah kita kasihkan dulu. Oke, terus nanti jam 7 kita terus bertemu dengan CLC. Ya penasaran nih, dia mau memancing apa? Dia minta umpan, ulat sama telur untuk memancing itu katanya. It. Dia enggak ngasih tahu tuh apa itu. Itu apa? Dia cuma ngasih tahu itu aja katanya. Oh, sini bisa kan? Oh, bisa kok. Nah, cuma agak jauh ya jalan kaki kita. Nah, ini. Lewat sini, nah, naik ke atas sini. Oke, melewati museum berarti. Melewati museum sama sebelah ini kuburan, teman-teman. Kuburan, terus ini. Ini rumah siapa? Rumah Zika? Oh, nggak ada, nggak bisa masuk kita. Oh, kayak workshop gitu. Nah, ini kan ada ininya. Ada perkakasnya gitu. Atau mungkin tempat bikin senjata gitu. Oh, emang nggak bisa masuk kita. Oh. Yaudah, yuk. Ini orangnya di mana nih? Orangnya di mana dia? Di mana? Coba cek di map. Oh, di rumahnya. Oke. Okay. Di rumahnya dia. Udah, yuk, kita kesana. Let's go, antarkan Heartwood Plank. Kayaknya udah selesai nih. Ntar saya kembali lagi nanti ya, habis ini. Kita mau cek. Nah, yuk, kita kasihkan dulu. Kayaknya udah selesai frying pan-nya. Kalau udah selesai kan tinggal kita kasihkan aja. Mana? Oh, di kamar dia. Hah? Eh, di mana itu? Di atas gitu? Oh, ini. Ah, ini dia ini. Ah. Oke, okay. Udah selesai. Ya. Nice. Mantap. Yuk. Sekarang kita kembali ke rumah dulu. Ambil yang tadi. Oke, okay, pulang dulu. Mana dia? Udah harusnya nih. Oh, udah. Nice, mantap. Sudah selesai. Setelah itu saya mau apa lagi ya? Mau ini kalau nggak salah mau beli air tadi. Oh, nah kan tinggal 10% aja lagi. Udah habiskan aja lah. Nah. Oke. Terus tadi saya mau cek juga untuk ini mana tailoring. Mana? Oh, itu tuh sebelah sana. Nah, nih. Ini untuk bikin baju. Dia perlu old parts, bronze bar, marble slab. Oh, ini saya nggak punya nih. Oke. Yuk, kita assemble aja lah. Saya punya berapa bahan-bahannya. Nah, ini marble slabnya nggak ada. Kita bikin dulu. Let's
sekaligus juga ini nih. Ini marble brick di sebelah sini. Oh, nih ya, kita bikin ini dulu juga. Nah, kembali kita bikin ya, mungkin dua lah pekerjakan sipil furnace-nya. Oke, okay, nice. Ya. Kita kerjakan dulu. Nice, sudah, tinggal tunggu aja lagi nih. Terus tadi quest-nya mana? Ini. Mana dia? Oh, di rumahnya. Oke. Okay. Kemudian saya mau bikin ini. Saya mau bikin kapak yang baru. Kapak baru, kapak baru. Mana kamu? Iron Axe. Let's go. Let's go, let's go. Crap. Wow. Kapak dari iron. Mantap. Mana, gantikan kapak saya yang lama. Mana dia? Mana dia? Mana? Ah, nah ini. Wow. Eh, coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Nah ini yang kapak lama, terus ini kapak yang baru. Wow. Wah, ini banget ya. Apa desainnya? Nah, kayak senjata banget gitu. Wah. Oke. Okay. Kayak gini ya, unik banget desainnya. Oh, itu saya harus bertemu dengan LC jam 7 malam ini. Oke. Okay. Sabar LC. Sabar. Sabar dulu. Oke, ini taruh di sini. Kemudian selebihnya kita simpan aja. Ya, kita simpan dulu lah. Mana pakaian. Nah, ini saya nggak perlu lagi pakai ini. Yuk. Terus selebihnya tadi tanamannya kembalikan aja. Oke. Okay. Nice, sudah. Ya, kita bawa ini aja. Kita temuin si LC. Mungkin ke rumahnya kali. Ini saya mau bertemu dengan ibunya juga. Karena ibunya ada pesan ini, ada pesan frying pan. Yuk. Nah, mana ibunya? Nah, ini Mabel. Ibunya si LC. Oke. Okay. Nice. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal tunggu si LC-nya. Setengah jam lagi ya. Ini jam 6 soalnya. Jam setengah 7 baru. Nah. Quest-nya ini. Kita tunggu. Bisa nggak saya duduk? Oh, bisa dong. Yuk, tunggu dulu. Nah, nyantai dulu lah. Tunggu si LC. Di mana dia jam segini? Ini kah? Nggak kelihatan di map. Oke. Tunggu setengah jam sekaligus ini ya. Mengisi stamina saya. Bersantai kayak gini. Oke, mantap. Kita tunggu. Tunggu senja-senja. Bersantai senja-senja. Oh, siapa ini? Oh, Danby. Halo, Danby. Kenapa? Kenapa dia nih? Ngomong sama siapa? Halo? Ah, chat dulu. Oke. Okay. Ah, dia temannya si Zik nih. Sama-sama ini, sama-sama pecinta tanaman. Yuk. Kita tunggu, mana dia? Terus bertemunya di mana? Ah, sebentar lagi jam 7 nih. Oke, okay, di mana? Oh, di sebelah sana, jauh banget. Oke, okay, let's go. Sebelah sana ternyata. Mau berburu apa dia? Mana? Oh, di sini. Wah. Jauh. Jalan kaki aja, gak apa-apa. Let's go. Oh, itu dia tuh orangnya. Oh, ngapain kamu? Jongkok. Sedang mengawasi apa kamu? Don't make a sound. Give me the goods. I'll place them, then we play the waiting game. Oke. Oke. Apa? Burung kah? Apa itu? Hah? Rubah? Oh, anjing ini, anjing liar gitu. Makannya cacing. Aduh. Kasian. Dia mau makan aja padahal. Aduh. Ya. Shoot. Well, I'll be up. How can we let it get away? Astaga. Farmer is more clever than I done thanked. Little bugger. Think you can outsmart me, do ya? Next time. You better believe next time there won't be a next time.
next time, or my name ain't Elsie, the rudeness, tootiness, yak girl this side of the U. Oh, gosh, no. I went and hurt the little bugger. Sakit. All I ever wanted was to have a little fun. Hey, you know what this means, don't ya? We gotta track him down again and patch it up. Oh, tadi sakit dia, dikarenakan ditangkap sama si Elsie. First, we need to get some medicine. Can you take care of that while I try to track it down again? Let's rendezvous as soon as possible. Oke, okay. Ya, jadi itu ya, itu. That was it. Oke. Okay. Quick, it must be skip. Ya, ya, ya. Yellow lavender sama oregano. Waduh, di mana dapatkannya tuh? Yellow lavender sama oregano. Oke, 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 oke. Yellow lavender sama oregano. Berarti sekitar sini aja. Ini, nah ini oregano. Let's go. Kita ambil. Nice, terus yellow lavender. Yellow lavender berarti mana. Oh, nah ini. Ah. Oke. Okay. Kan. Wah, harus dihancurkan ya. Ah. Yuk. Nice. Dapat berapa kita? Oh, dapat satu aja. Ah, berarti tiga. Oke, okay, ini juga. Terus yang ini. Akhir. Ah, ya, sudah. Sudah. Oke. Okay. Nah, dia. Oh, sebelah sana. Di sebelah sana terluka tadi hewannya. Hey, ini sudah. Hey, there you are. Ya, ini saya sudah looks dapatkan like obatnya, udah punya. Right. Yuk, kita cari. Berarti hari ini. Saya kira besok tadi katanya. Ya udah. Oh, itu. Ah, ya benar. Nah, itu. Oh, meerkat. Oh, meerkat. Ah. Tapi besar banget ya meerkat ya. Oh, di dunia nyata ada juga nih hewannya, cuma lebih kecil dia. Ini besar banget ukurannya. Hampir sama kayak anjing. Untuk diobatin tuh. Well, aren't you a little cutie? Come on, we're friends now, ain't we? Don't be afraid now. Last time was just a misunderstanding, you hear? Would you look at that? Looks like all's forgiven, I'd go so far as to say. Let's take you back to the ranch, all right, little one? I won't let any more. Wah, mau dipelihara sama si Elsie. Well, all right. I think I can take things from here. Come visit our new friend here at the ranch when you get a minute. Okay. Thanks for the help. Nice, sudah. Sudah. Oh, meerkat. Meerkat di sininya, ya, meerkat di sini besar banget ukurannya. Hampir sama kayak kucing atau anjing gitu. Kalau di dunia nyata ada juga, tapi lebih kecil dia. Lebih kecil lagi. Wah, ini besar banget. Kita menambang dulu lah. Menambang. Let's go. Terus juga ini mau menebang pohon ya, pakai kapak baru. Let's go. Jadi kan mau habis ini saya. Kayu saya. Yuk. Kita menambang dulu. Let's go. Ini juga. Oh, lebih cepat. Lebih cepat menambang ya. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Oh, mantap nih. Dari kayu dulu. Kayu di rumah saya habis soalnya. Bahaya nanti. Kalau tiba-tiba diperlukan kan. Gak punya bahannya. Kita kumpulkan dulu nih. Nah, ini kayu-kayunya. Oke. Ini hancurkan dulu nih. Madri. Nih. Nice. Oke. Terus ini juga. Iya. Nah. Oke, sekali lagi. Mantap. Nah, sudah. Oke, teman-teman, sudah pagi hari dan saya punya tugas baru lagi tuh. Saya diminta untuk bikin magneto induktif inspektor untuk si Min. Untuk Min memeriksa jembatan itu ya, apakah bagus atau enggak jembatannya. Oke, mungkin langsung aja. Kalau rubber cell saya punya bronze prime udah ya. Coba, nah ini. Oh, saya bisa juga. Oke, langsung aja kita bikin. Nice, mantap. Terus rubber cell-nya. Saya punya banyak di sini. Barang jadi, nah kan saya punya juga. Oke, udah selesai berarti ya. Terus kita bikin di sini berarti. Bentar, saya sedang mengerjakan ini juga nih, yang kemarin itu. Nah, untuk bikin ini, untuk bikin baju. Oke, bukan, salah. Nah, pick up. Nice, sudah. Oke. Terus, mana dia magneto. Oh, kayak gini. Ini ya, apa, untuk mengukur jalan gitu. Assemble. Oh, nah ini dia. Yuk. Nah. Oh, oke. Okay. Ya, ini di sini ada juga kan yang kayak gini modelnya. Model mesinnya. Nah, tuh, model alatnya lah ya.
Nah. Oh. Kayak gini dia modelnya, teman-teman. Nah, tuh. Oke. Oke. Yuk, ambil dulu. Nice, sudah. Terus tadi saya mau taruh mana dia? Mana? Sort dulu. Nah, nih. Untuk bikin ini ya, untuk bikin baju. Untuk bikin baju taruh sebelah sini aja. Bikin armor saya mau cek dulu nih. Nah, yuk. Interact. Oh. Oke. Explorer boot level 18. Oh. Level 10. Bentar. Nah, ini yang khusus armor nih. Explorer. Yang level 20 mana? Oh, nah ini. Ah. Oh, ini level 18. Terusnya yang level 25. Yang level 20 nggak ada. Dari 18 langsung ke 25 dia levelnya. Oke. Wah, dia punya banyak banget lagi. Wall, tenet, leater. Itu dapatnya dari mana? Ini ya, wall. Kok saya bisa nih? Dari monster. Ya, dari monster dapatkannya. Terus ini juga. Dari monster juga dong. Ya, oke. Nanti aja kita bikin. Yuk, sekarang kita kasihkan ke min. Mana dia? Di sebelah sana. Oke, let's go kuda. Kita jalan. Let's go. Berarti hari ini harusnya udah selesai nih jembatannya. Udah diperiksa kan sama si Min. Terus dia kan katanya, kata si Heidi kan dalam waktu 2 hari. Oh, sudah dong. Nah, tuh. Oke. Nah, yuk. Kita kasihkan ke Min. Halo, Min. Nice. Huh? Nice. Oke. I'll go look at the bridge right away. Oh, dia langsung memeriksa ini ya, jembatannya. Oh, right. Here's some of what you're owed from the budget for the project. Dapat uang juga kita. Sama topi. Let's go. Sama topi. Mana? Ini level 22. Oh, ini yang level 20. Oh, lumayan. Lumayan. Mengurangi damage yang diterima sebesar 4%. Defense-nya lumayan juga. Udah, pakai ini aja. Aduh. Kayak topi pancing dong. Topi orang memancing gitu. Ya, sudah. Terus tunggu. Ini wait for breed ke... harusnya udah selesai nih. Saya diminta untuk menunggu base-nya selesai. Ini kan udah selesai. Nah, tuh. Nah, nih. Oh, tinggal ini ya. Bagian terakhir di sebelah sini. Oke, tapi kayaknya udah selesai nih. Nggak apa nih kalau saya lewat. Hah? Oh, belum. Oh, ya. Belum. belum. Aduh, kembali ke sini dong. Aduh. Oh, nih. Ya, kuda. Oh, belum selesai, teman-teman. Pengerjaan terakhir lah ya, tahap terakhir gitu. Berarti mungkin besok baru selesai nih. Ya udah. Yuk. Oke, kita tinggal tunggu aja lagi. Kita banyak menunggu nih. Sementara menunggu saya banyak mengerjakan commission. Oh, ya udah, saya mau ambil dulu lah. Ambil commission lagi. Ambil commission, mungkin besok selesainya nih. Aduh, menunggu sampai besok lagi. Oke. Stay dulu kamu di sini kuda. Saya mau ambil commission lagi seperti biasa. Cek. Oke, basic sand piece. Sipil prosesor. Oh. Lumayan. Manganis steel bar. Waduh. Oke, chopper steel bar saya udah punya. Ya udah, ini sama ini, sipil prosesor. Yuk. Let's go. Rek aja langsung. Kemudian, wah, sebentar lagi. Dia selisih 95 poin ya, selisih 4 poin. 2689 sama 2685. 4 poin lagi. 4 poin lagi sama nih. Let's go. Cepat. Kerjakan ini supaya saya menjadi ranking 1. Let's go. Bentar. Coba cek lagi. Apakah saya punya bahan-bahannya lagi? Mau stay dulu. Sipil prosesor. Mana sipil? Nah, nih. Assemble. Oh, ya. Chopper gear. Steel bar. Bloodstone-nya belum ya. Engine. Nah, engine. Saya tinggal bikin aja lagi. Bikin. Pas banget. Saya cuma bisa bikin 2. Yang diperlukan 2 juga. Let's go. Langsung selesai. Nah, mantap. Oke, ini udah selesai. Terus tadi ada yang minta steel. Nah, ini punya juga nih. Yuk.
Ini selesai. Nih, ambil dulu. Dapat steel bar lagi kita. Oke, terus kayak lagi. Mana? Oh, habis sudah. Iron scrapnya udah habis. Udah chopper scrap aja. Yuk. Semuanya. Oh, saya mau beli air ya. Lupa saya. Lupa. Mau beli air tadi. Saya lupa. Nah, ini mana orang ya? Yang minta steel bar. Ini kon ini apa? Kondektur. Kondektur. Apa pengemudi kapten ya, kapten atau apa namanya yang mengendalikan ini, yang mengemudikan kereta api yang pesan tadi. Mana dia? Mana nih? Hah, mana orangnya? Mana? Oh, udah ke sana, jauh banget. Ya udah, kita temui si Yan dulu. Bentar, mungkin kesini aja lah ya, nggak apa-apa. Yuk, nanti Yan, nanti aja sebentar. Nah, ini kita ke atas dulu. Let's go, kasihkan. Berarti langsung naik nih, langsung ranking 1 saya, langsung ranking 1. Oh, nah ini kan orangnya. Oh, di sini apa ini? Town, oh, hotel. Ya, apa apartemen. Oh, iya. Apartemen. Halo, Jensen. Oke, ini sudah. Confirm. Konduktornya ya, konduktor. Konduktor kereta api. Oh, itu si Jensen itu. Ayo. Sekarang kita temui si Yan. Udah selesai nih, Yan. Cepat nih, udah selesai, langsung selesai kita. Udah punya bahan-bahannya soalnya. Tinggal dirakit aja lagi. Oke, nah. Oke, kembali kamu stay dulu, kuda. Yuk, kita kasihkan. Langsung rankingnya kita salip dia. Langsung 100 lagi poinnya ya. Bagus nih. Wah, langsung 100 poin saya dapatnya. Halo. Nah, sudah. Nah. Mantap. Oke. Okay. Let's go. Kok saya mau gip sih? Salah bukan? Saya mau ini bincang-bincang aja. Oh, ya sudah. Let's go. Let's go. Nice, mantap. Langsung lompatnya tinggi lagi. 2900. Wow, dari 600 ya jadi 2900. Naik 300 poin kita. Oke. Okay. Oke. Let's go. Harusnya saya bisa ambil satu lagi nih. Iya, soalnya kan ini kan saya udah bintang 3. Nah, kalau bintang 3 berarti kita bisa ambil satu lagi. Ambil yang mana ya? Mungkin ini aja ya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Oh. Saya kira kalau udah ini ratingnya bintang 3, saya bisa ambil 3 quest langsung. Kan sebelumnya kan saya ini rating saya bintang 2, saya bisa ambil 2 quest. Terus kan kalau saya kira kalau udah naik lagi ke bintang 3, saya bisa tambah lagi questnya 1. Apa mungkin dikarenakan ini ya, dikarenakan saya baru aja naik rating ini, naik ratingnya jadi bintang 3 gitu. Makanya nggak bisa langsung ambil, mungkin besok baru bisa ambil 3 quest commission. Oh, nggak bisa teman-teman, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ranking 1, let's go. Udah ranking 1. Jauh lagi selisihnya tadi, 300 poin ya. Ah, mantap nih. Mantap. Oke. Okay. Let's go. Nah, kita pulang dulu seperti biasa. Saya mau mengisi hari saya dengan menambang. menambang. Yuk, return dulu kamu. Saya mau mengisi hari saya dengan menambang. Coba cek ini, kita bisa bikin senjata apa? Bronze spear. Oh. Bronze plate. Ini iron, saya cuma kurang ini. Plate aja lagi. Waduh, cast iron rod. Oh iya, bentar. Nanti dulu. Saya baru ingat, ini kan grinder sama prosesor saya masih yang level 1. Saya mau naikkan menjadi level 2. Oke. Okay. Let's go. Dia perlunya bloodstone, oke. Okay. Sama chopper gear. Engine juga. Ini saya supaya saya bisa bikin ini teman-teman. Nah, terus kan kalau saya ini kan saya bikin dia lebih banyak bensinnya, kapasitas bensinnya meningkat. Terus saya bisa bikin lebih banyak lagi ya. Nah nih, kapasitas apa yang barang yang saya bisa bikin gitu. Kita bikin berarti saya perlu chopper gearnya 2. Kalau yang ini, sama aja. Chopper gear yang paling banyak diperlukan. Berarti kita perlu bikin berapa nih? Dari sana 2.
2 berarti 8 ya, saya perlu bikin 8. Bikin 12 lah. Copper gear mana? Nah nih. Ayo kita bikin 12 aja langsung. Crap. Crap. Upgrade mesin-mesin kita supaya lebih bagus lagi. Terus satunya lagi tadi bronze plate. Oke. Yang di sebelah sini steel bar, oh sama ini. Oke. Yang plate itu dapatnya dari sini. Nah, yuk. Oh, saya cuma bisa bikin 8. Dia perlunya berapa tuh? Perlunya berapa dia? Oh, cukup sih. Ya enggak apa-apalah. Ya habiskan aja bronze bar-nya. Yuk, kita bikin 8 langsung. Nah, ya kan bisa bikin lagi. Oke. Nice, sudah. Nah, sedang dibikin. Terus ini juga. Nah, ini dapat lagi nih saya. Bronze bar yang baru. Terus tadi dia perlu ini ya, manganese steel bar. Dari mana dapatnya tuh? Nah, yang ini. Wah, batu apa ini? Dari Gecko. Oh, dari Gecko Station. Atau saya bisa beli di Eufaula Shop ya, Salpage yang tempat menambang itu. Di sini ya, sebelah sana. Kita bikin bronze bar aja karena udah mulai menipis nih. Persediaan tinggal 24, terus copper bar tinggal 16. Wah, mulai menipis. Persediaan. Karena tadi ya kita bikin-bikin terus tadi ya. Bikin-bikin mulu. Nah, ini taruh dulu. Oke. Tambah ya crab. Saya lupa tadi. Crab juga. Mana? Nah, nih. Crab. Oke. Terus ini kita bikin chopper bar. Nah, crab. Ya. Sudah. Nah, kan. Let's go. Tinggal ditunggu aja lagi. Berarti saya cuma bisa bikin ini dong. Saya cuma bisa mengupgrade prosesornya aja. Nah kan. Soalnya ya kalau yang di sebelah sini dia perlu ini. Manganese steel bar. Perlu 2 lagi. 4 lah ya. Supaya bisa bikinnya. Supaya bisa mengupgrade kedua-duanya ini. Lo beli berapa tuh harganya tuh? Coba cek. Berarti saya perlu 20 lah ya. 20 manganese ore. Coba saya cek dulu ya. Coba kita beli. Kalau beli berapa tuh harganya? Coba kita cek berapa itu manganis. Ya apa ya? Oh, chopper scrap. Oh, ambil. ambil. Manganis ore ya. Manganis ore. Berapa tuh harganya tuh? Halo, Rocky. Apa nih? Kontrak. Kontrak. Oh, kita bisa pesan barang. Oke. Ya, kita bisa pesan barang terus nanti barangnya bakalan dikirimkan ke ini saya, ke mailbox saya. Lumayan. Terus gantinya kayak gimana nih? Bisa nggak diganti nih? Level 2-nya ini. Baju dong. Baju luar angkasa. Terus level 3-nya? Ini aja. Ya saya kira dia bakalan ngasihkan batu gitu. Ternyata ini apa, ternyata cuma scrap aja. Basic scrap, deluxe scrap. Saya bisa cari sendiri ini. Sama ini juga. Kecuali ini nih. Gimana dapatkannya nih? Dapatkan baju luar angkasa. Keren banget. Yaudah. Yuk. Mana-mana. Manganis. Dia punya 20. Pas banget. Itu yang saya perlukan. Let's go. Langsung aja beli. Ya gak apa-apa. Confirm. Saya emang perlu 20. Nah, Let's go. Yuk, balik lagi. Emang itu yang saya perlukan, cuma 20 aja. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini saya nih. Ya, sudah selesai ya pondasinya. Pondasi jembatannya sudah selesai. Sekarang aku bisa memasang ini, apa, kerangkanya di atasnya. Nah, ini dia. Nah, let's go. Sudah selesai. Oke, install. Nah, ini. Confirm. Wah. Besar kayak gini. Saya sendiri yang memasang. Waduh, hebat banget. Oke, satu lagi. Dia kan pesannya 2. Jadi satunya di sini ya. Nah, ya. Confirm. Nice. Oke. Ini lebih bagus lagi jembatannya. Soalnya ini ya. Soalnya ada kerangkanya gitu di atasnya nih. Oh, sebelumnya kan nggak ada dia. Itu Mian sama Heidi.
quite proud of this one. We really made a difference here. Okay. Yay! Great job, everyone. Let's I wonder go. What Master Verna would say about this. Mas, siapa itu? Master Verna? Siapa? See ya. Oh, udah selesai. Dapat baju saya. Proge Explorer. Ah, ya. Oke, nah sudah selesai. Berarti sekarang saya udah bisa ini, menyeberang. Terus ini questnya, habis sudah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi questnya. Jadi kita dapat baju baru ya. Nah, dia. Nah, nih. Proge Explorer yang level 20. Wah, lumayan lah nih, defense-nya. Progi. Oh, memang nama setnya nih. Ini kan topnya Progi. Terus bajunya Progi juga. Oke, celananya nggak ada. Belum ada sih ya. Celananya. Yaudah, yuk. Coba. Oh, bisa. Ya, udah bisa menyeberang. Oh, harus ini dulu. Diinspek itu ya. Diperiksa dulu. Oh, saya kira udah selesai diperiksa. Ya kan, soalnya kan kemarin kata si Min mau diperiksa juga ini jembatannya. Apakah kokoh atau enggak. Oh, itu tuh Minnya tuh di atas sana. Oke. Sedang diperiksa ya. Setelah diperiksa baru kita bisa lewatin. Nah, ini dia nih. Kayak alat yang kemarin kita bikin juga. Itu dia. Halo, Min. Halo. Nah. Oke. Ya. Sudah. Yuk. Let's go. Ya udah selesai nih questnya. Udah nggak ada lagi. Tinggal quest sampingan aja lagi. Udahlah. Yuk. Sekarang saya mau pulang dulu. Mau upgrade yang kemarin itu. Apa? Prosesor sama grinder ya. Jadi tadi saya sudah hitung-hitung. Ternyata saya cuma bisa mengupgrade dua aja. Ya mungkin satu prosesor, satunya grinder lah. Ya, karena saya nggak punya ini, saya nggak punya apa, bahan-bahannya kurang teman-teman. Kita coba aja ya. Oh, apa ini? Ada surat lagi? Hah? Dari Research Center. Oh, untuk bikin ini, untuk bikin aksesoris. Nice, sudah. Oke, sudah selesai juga. Yuk, ini. Terus ini juga, saya kurang di engine-nya. Mana? Nah kan engine-nya kan perlu banyak nih. Saya cuma punya 3. Jadinya saya cuma bisa mengupgrade 2 mesin aja. Nggak apa-apa. Yuk, terus tadi mesin untuk bikin aksesoris. Mana dia? Oh ini. Oh. Bronze bar. Waduh, dia pakai ini juga. Saya perlu ini. Untuk bikin yang tadi itu, upgrade yang tadi. Nanti aja. Yuk, kita upgrade dulu yang ini. Ini kita, mana dia? Nah ini. Ya, bikin 3 aja langsung. Crap, nice. Kemudian ini juga manganis steel bar-nya sudah selesai. Oke, ini apa nih? Oh, chopper bar. Terus ini bronze bar. Bronze. Oke, yuk. Coba kita upgrade bagian ya depan aja lah, yang di depan sini aja. Let's go. Nah, upgrade. Let's go. Confirm. Nice. Lebih besar lagi dia. Terus ini grindernya. Upgrade juga, pas-pasan kan bahannya yang saya punya. Ya. Wah. Oke. Berarti saya bisa 12. So, nambahnya 2. Kalau ini normalnya 10 ya. Yang level 1 kita cuma bisa memproses sampai 10 barang. Yang level 2 kita bisa sampai 12. Nah, ini. Sipil grinder. Nah, 12 dia. Ya, enggak bisa lagi. Enggak bisa di-upgrade lagi, udah level maksimal level 2. Makin bagus lagi dia modelnya. Mantap. Oke teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Jadi sudah selesai tadi. Ini kuda saya mana? Hah? Kuda saya? Oh, udah habis masa sewanya. Dikembalikan sudah ke peternakan. Oh, saya kira ngebook lagi tadi. Udah habis ternyata, udah 1 minggu ya. Ya nantilah, saya bakalan sewa lagi. Murah aja sewanya, 500 aja, 500 goals. Ya tadi kita sudah bikin robot ya. Kita sudah bikin robot untuk mempercepat pembangunan jembatannya. Nah, ini dia nih. Ini di awal-awal. Terus tadi juga udah selesai. Jembatannya sudah selesai. Terus tadi diinspeksi. Diperiksa dulu sama si Min. Apakah layak untuk dilewati atau enggak. Terus kalau udah diperiksa, terus layak. Kita bisa lewat menyeberang ke sebelah sana. Ya, apa tuh ya di seberang sana ya? Berarti di seberang sana itu yang ini. Apa sarangnya monster ya? Bukan monster ya, manusia kadal. Nah tuh. Ada kapal loh sebelah sana tuh. Apa itu? Ya mungkin di video selanjutnya sudah kita bisa lewati ini jembatannya. Nah, tinggal ditunggu aja lagi. Nah ini dia teman-teman. Bagus banget. Lebih bagus dari yang sebelumnya.
Wah, kelihatannya lebih kokoh lagi gitu. Terus ada kerangka atasnya juga. Nah kan, bagus nih. Oke lah. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.